Halo teman-teman, jumpa lagi nih di video blognya Farm Republic. Oke, hari ini kita review ini teman-teman. Udah lama banget kita nggak bahas ini. Vanili. Oke. Ini vanili saya yang saya tanam di polybag ya teman-teman. Polybag ukuran 30. Oke, lihat. Jadi dia tumbuh subur nih teman-teman. Oke, ini tumbuh subur, ini tunas barunya ya. Jadi ini tunas barunya. Nah, lihat ya, ini tunas lamanya ya teman-teman. Lihat, ini tunas lamanya. Nah, ini tunas barunya nih teman-teman. Lihat, ya, pertumbuhannya bagus teman-teman. Oke. Tajar yang saya pakai itu tajar mati ya teman-teman. Jadi dia di sini lihat. Ini paralon saya tutup dengan jerami. Atasnya saya kasih apa ini? Ijuk. Waktu itu beli ijuk tapi kurang, jadi kita pakai jerami aja, kita ngakalin ya. Jadi enggak usah beli-beli lagi. Nah, di bawahnya ini kita tumpuk aja ini ya. Apa? Kotoran, terus bekas teh. Ya kan? Terus ini kelapa. Ini juga kita tanam sayuran juga, tumpang sari sama sayuran. Ya, ini sawinya. Kurang bagus sih sawinya ini. Tapi ya enggak ada masalah. Dimakanin balang. Ya, yang penting vanili itu airnya nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi dia kalau kebanyakan air dia busuk dia punya akar. Oke, lihat. Ini juga teman-teman, tumbuhannya juga bagus. Ini, lihat. Kita yang pakai polybag ada dua teman-teman kan ini. Mungkin nanti kita tambahin ya lagi. Kita beli lagi polybag. Kalau sudah tahu cara treatmentnya, oke. Nah, ini teman-teman. Nih. Kita tanam. Saya taruh aja sisa bibit sawi. Ini, lihat. Ini tanahnya juga gembur karena kita selalu tambahin bahan kompos hijau kayak gitu teman-teman. Lihat, jadi pertumbuhannya bagus teman-teman ya. Terus kita taruh ini di halaman rumah ya teman-teman ya, jangan terlangsung kena matahari. Oke. Untuk masa pertumbuhannya ini udah sekitaran 6 bulanan teman-teman ya, kurang lebih sih 6 bulanan lah. Jadi yang lama itu tumbuh tunas baru kayak gini nih. Jadi kita nunggunya lama. Oke, mungkin segitu aja teman-teman untuk updatean pohon vanili ya teman-teman. Untuk updatean pohon vanilinya cukup segitu aja. Mungkin di video ini untuk teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe channel kita ya, Farm Republic. Dan yang untuk sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan para penonton Farm Republic untuk selalu menikmati channel menikmati video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.